Nah kalau bangun tidur bengong. Iya. Habis bengong langsung ngambil ke dispenser, ngambil air minum. Oke. Okay. Udah dari situ langsung udah ngelakuin aktivitas dia, mau mandi kek, mau ngapain kek gitu. Nah, kalau ngomongin soal traveling nih, Bang, baru suka traveling ke gunung atau ke pantai, Bang? Aku lebih suka ke gunung. Kalau ke pantai hitam, panas banget. Aku tuh kan tipikal orang yang laki-laki resik ya, suka memperhatikan penampilan gitu ya. Iya. Tangannya tapi gini. Enggak, ini mau pamer cincin. Iya, jadi aku tuh kan suka kayak perawatan. Jadi kalau misalnya udah hitam dikit tuh kayak udah kesel. Jadi makanya kalau menghindari banget laut gitu. Ngejegrek dikit tuh langsung kulit aku tuh sensitif, namanya orang kaya kan. Jadi kulitnya tuh suka kayak topek-topek, kayak borok, bisul gitu. Jadi kayak ya udah, lebih baik ke gunung. Gunung tuh lebih kayak rileks. Gak lebih kayak luar ya ganti kulit. Iya, ganti kulit. Kaya. Kuliner ekstrim aku pernah, itu dari Mangga Besar, makan ular. Wah, serius? Sama makan bedunya ular. Ngeliatin orang kok kayaknya enak gitu. Dan ternyata kalau aku pribadi, ya aku sih gak menyarankan kuliner itu. Maksudnya kayak, ya udah kita kuliner sewajarnya aja yang bisa dimakan gitu. Kalau mau ada kuliner berikutnya tuh dia kayak serutan kayu, dia kayak rayap lu ada. Itu dari kayak coklat gitu. Nah, Bang Amar lebih suka baju atau tas nih? Saya suka tas. Kenapa Bang? Soalnya tas banyak yang ngasih ya, kalau baju beli sendiri. Jadi kayak ya udah kalau yang selagi banyak yang ngasih, jadi aku senang banget gitu. Nah, baju mahal tapi gak nyaman atau baju sobek-sobek? Baju sobek-sobek tapi nyaman. Ada baju tuh kalau misalnya di rumah tuh ya, itu udah pada bontel, di belakang pada bolong gitu. Semakin bolong nih semakin nyaman dibanding baju mahal ya. Ternyata baju mahal yang jutaan rupiah, dipakainya tuh gatel ke leher. Itu kagak nyerep keringat, jadi buat apa ya mahal-mahal cuma buat menter doang. Iya kan? Yang bolong-bolong, duitnya tabungan ada gitu. Oke lah, Kajet A+ keren banget, wes kan dua kata keren banget.